Dua penuntut Kolej Matrikulasi Pahang mati lemas ketika berkelah bersama rakan-rakan. Pakar alam sekitar dianugerahkan tokoh mal hijrah kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam edisi Ahad 1 September 2019 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke perkembangan berita. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Malaysia telah melalui pelbagai peristiwa penghijrahan sejak mencapai kemerdekaan 62 tahun lalu. Termasuklah pembangunan fizikal pesat, meningkatkan ekonomi mampan dan melalui kematangan dalam lanskap politik. Namun titah baginda masih terdapat banyak ruang untuk negara membuat hijrah seperti pengukuhan etika dan nilai murni dalam pentadbiran dan pengurusan. Baginda bertitah pembentukan sebuah negara maju tanpa budaya integriti yang tinggi adalah penghijrahan yang tempang. Sebaliknya, ia perlu dilaksanakan seiring usaha memastikan rakyat terus bersatu dengan mewujudkan nilai-nilai kebaikan berbanding keburukan. Saya menyokong usaha-usaha untuk meletakkan tadbir urus negara berasaskan kepada disiplin ilmu makasid syariah. Melalui pendekatan ini, penghijrahan tertinggi yang boleh dicapai adalah dengan memertabatkan kebaikan dan menolak keburukan dalam setiap jiwa rakyat di negara ini. Titah baginda lagi, penghijrahan negara ke tahap yang lebih tinggi boleh dicapai melalui pembentukan semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum yang menjadi asas kukuh kepada perpaduan negara. Dalam kita berusaha melakukan penghijrahan kepada hidup bermasyarakat yang lebih toleransi serta disemai dengan bunga kasih sayang, janganlah pula kita mengabaikan tuntutan agama dan hukum Allah SWT. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang bertemakan Negara Rahmah Ummah Sejahtera di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya. Berangkat bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Pada majlis sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan ini, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Insinyur Zaini Ujang dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Mal Hijrah Kebangsaan 1441 Hijrah. Pengerusi Majlis Fatwa Emiriah Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah Sheikh Al-Mahfuz Bayah, yang juga Presiden Forum Memperkasa Keamanan pula, dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Mal Hijrah Antarabangsa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah berkenan menyampaikan hadiah kepada kedua-dua tokoh ini. Tokoh Mal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa menerima wang tunai sebanyak RM100,000 daripada Kerajaan Malaysia dan RM10,000 oleh Yayasan Ubaidi beserta pingat selain sijil penghargaan. Pemilihan kedua-dua tokoh ini berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman yang luas, peribadi yang unggul serta telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam perkembangan syiar Islam. Di Terengganu pada Majlis Sambutan Mal Hijrah tahun 1441 Hijrah, peringkat negeri Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin melahirkan kebimbangan dengan tindakan golongan tertentu yang cuba mengganggu pelaksanaan tulisan Jawi. Baginda bertitah sudah menjadi dasar kerajaan negeri untuk memperkasa tulisan Jawi dan khat di seluruh Terengganu. Kita merasa khawatir dengan tindakan golongan-golongan tertentu yang cuba menghalang dan mengganggu pelaksanaan tulisan Jawi dalam masyarakat Islam. Bersempena dengan kedatangan tahun baru hijrah tahun ini, kita menyeru seluruh rakyat jelata supaya tidak terlepas melakukan hijrah dengan menanam azam dan usaha meninggalkan segala perbuatan yang dilarang Allah serta mengamalkan perkara yang disuruh oleh Islam di samping memperkukuhkan perpaduan sesama kita.
Pada majlis ini, baginda berkenan menyampaikan anugerah tokoh Mal Hijrah Terengganu 1441 Hijrah kepada Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Datuk Seri Abdul Hadi yang juga Menteri Besar Terengganu dari tahun 1999 hingga 2004 adalah mantan Naib Presiden Ulama Muslimin Sedunia. Beliau akan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, umrah RM10,000. Syukur kepada Allah Ta'ala dan junjung kasih kepada Tuanku Sultan. Dan juga terima kasih kepada negeri yang telah memberi penghargaan kepada saya. Sebenarnya itu kepada rakyat, kepada saya. Kerana berkhidmat untuk rakyat. Dan rakyat memberi sambutan dan mendukung. Umat memberi sambutan, itu yang mengurniakan kita. Jadi saya syukur kepada Allah Ta'ala dan junjung kasih, terima kasih kepada semua. Ya. Sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Perak, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sekali lagi menegur tindakan segelintir pihak termasuk pemimpin politik yang bersaing mempamerkan ego masing-masing sehingga sanggup merendahkan nilai diri demi mencari pengaruh dan mendapatkan sokongan politik. Baginda bertitah selepas 62 tahun negara mencapai kemerdekaan, suara menyemai kebencian antara kaum dan agama semakin diucapkan. Tegas baginda, perbuatan menyalakan api perkauman antara agama wajib dihentikan tanpa berlengah. Dua penuntut Kolej Matrikulasi Pahang mati lemas ketika berkelah di air terjun Gambang dekat Kuantan, Pahang. Mangsa Muhammad Zul Haziki Muhammad Azmi dan Syazwan Syukri, kedua-duanya berusia 19 tahun, pergi ke sana bersama rakan-rakan. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Nur Hisham Muhammad, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian kira-kira jam 10.13 pagi tadi. Mayat kedua-dua mangsa ditemui kira-kira jam 12.36 tengah hari berhampiran lokasi mangsa dilaporkan hilang. Menurut saksi, mangsa dilihat terkapai-kapai di tengah kolam dan seorang rakan cuba menyelamatkan mangsa. Kami mandi dekat tepi je. Maksudnya kami dah deal untuk mandi kat tepi tu. And then tiba-tiba Syaf yang dua orang tadi tu, dia pergi ke tengah. Lepas tu yang seorang yang daripada Kelantan tu, dia macam boleh berenang lagi kat tengah tu. Tapi yang seorang daripada Bentong tu, dia dia terlemas. Lepas tu dia tolak seorang kawan saya ke bawah. So dia tak boleh lah. Yang boleh berenang tu tak boleh buat apa juga. Yang lemas tu tak boleh buat apa. Yang tak pandai berenang pun lemah juga. Tapi dia dah cuba tolong. Tapi semua tengok dia sebab memang dalam kat tengah. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Abzan, HTAA Kuantan untuk dibedah siasat. Di Bagan Lalang, Selangor, mayat kedua mangsa yang lemas di muara Sungai Sepang telah ditemui jam 1.40 petang tadi. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Abdul Aziz Ali berkata, mayat Nur Alia Muhammad Zainal, 11 tahun, ditemui nelayan kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian selepas mayat abangnya Muhammad Hafiz, 14 tahun, ditemui kira-kira jam 12.40 tengah malam semalam. Mayat dihantar ke Hospital Banting untuk bedah siasat. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang semalam, dua beradik terbabit lemas ketika sedang mandi bersama dua lagi adik-beradik mereka yang serta sepupu yang terselamat. Suka bernyanyi lagu patriotik? Hantarkan video anda menyanyikan lagu setia bersama keluarga atau rakan-rakan. Rakamkan nyanyian anda selama 30 saat dan hantarkan kepada kami. Anda berpeluang muncul di Berita TV 9. Bertemu kembali. Di zaman 4G, pertembungan komunikasi digital memudahkan manusia berinteraksi dengan dunia luar dan mencambah penjajahan secara halus. Secara tidak nyata, penjajahan juga boleh berlaku dengan kemasukan pakej ransangan ekonomi negara luar.
iaitu apabila pakej itu datang bersama-sama nilai sosial yang menolak nilai trust budaya Malaysia. Koordinator Pasca Siswa Zah Pusat Pengajian Perang Saraf dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM berkata, lambakan maklumat dalam era 4G dan 5G boleh mengakibatkan perkongsian data meresapi pemikiran rakyat secara berkala. Misalnya soal hak asasi manusia dan kesamarataan. Menurut Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin, terjemahan kesamarataan dalam negara adalah berlandaskan perlembagaan persekutuan. Ia tidak selari dengan terjemahan pengukur antarabangsa. Apabila terdapat golongan-golongan tertentu yang cuba menghilangkan nilai teras budaya ini yang kita pegang dari Federal Constitution, kita pegang pada dukun negara dan cuba mengasingkan diri mereka ke arah satu bentuk kesimbangan yang salah. Dan dalam proses itu mereka akan ada sympathizer. Sympathizer yang mungkin berlaku secara volunteer ataupun sympathizer yang mempunyai nilai yang berlaku secara tersindung, self-interest. Jadi golongan ini akan menunjukkan pertembungan. Katanya pertembungan boleh menimbulkan konflik yang mencetuskan suasana tidak sihat dalam negara. Bagi mengekang penjajahan moden, hak kebebasan bersuara atau kesamarataan perlu seiring dengan tanggungjawab dan ia sepatutnya berlandaskan perlembagaan persekutuan, rukun negara, dasar ekonomi baru DEB dan hak keistimewaan orang Melayu. Dr. Nur Nirwandi juga berkata, hubungan antara dua negara atau G2G modus operandi yang baik bagi meningkatkan pembangunan negara. Malaysia katanya tidak boleh bergantung kepada industri dalam negara sahaja kerana memerlukan pelaburan asing. Kita bukan China. Kita kena rely kepada negara lain dan kita bukan sebuah negara juga yang mengamalkan diplomasi dalam konteks ekonomi dan diplomasi dalam konteks pembangunan. Dan diplomasi inilah menjadi satu ruang di mana keterbukaan itu berkemungkinan akan mengakibatkan penjajahan minda itu yang berlaku secara struktur ekonomi yang akan berlaku secara perlahan-lahan. Katanya Malaysia perlu ada tapisan pemikiran masyarakat agar corak pemikiran rakyat tidak berubah kerana terikut-ikut beradaban yang bercanggah dengan nilai dan budaya sendiri. Antaranya dengan memantapkan identiti nampak nyata seperti dalam bentuk seni bina. Begitu juga dengan mengekalkan jumlah pekerja tempatan dan asing yang seimbang dan membangunkan bentuk percakapan dan peradaban komunikasi berteraskan Malaysia. Dr. Nur Nirwandi berkata membimbangkan juga jika masyarakat bukan Melayu atau bukan pribumi, lambat laun tidak tahu berbahasa Malaysia. Menurutnya, Amerika Syarikat dan China mengukuhkan identiti teras mereka dalam sistem pentadbiran. Amerika Syarikat juga memerlukan sekatan berbentuk tarif untuk menyelamatkan industrinya daripada China. Beliau mengingatkan agar berhati-hati apabila elemen negara China dilihat boleh memberi kesan dalam bentuk penjajahan terhadap Malaysia. Kita harus menggunakan satu sistem gerak saraf, perang saraf kepada masyarakat. Kita selalu memberikan penekanan di antara peniaga-peniaga, traders kita supaya lebih mengamalkan keterbukaan dan merealisasikan pilihan untuk melihat negara itu sendiri terselamat daripada bentuk penjajahan moden. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah contohnya small medium industry, entrepreneurs yang lebih cenderung untuk mengekalkan penguasaan China kerana kompetitifnya dari segi harga price, barang-barang yang didapati supaya mereka juga memberikan sedikit simpati kepada bentuk-bentuk ekonomi yang berkisar kepada industri tempatan. Tegas beliau rakyat harus bersyukur kerana Malaysia sebuah negara yang berjaya membentuk keseimbangan hebat berdasarkan nilai teras budaya khususnya perlembagaan persekutuan. Masih mampu bergerak aktif seperti seorang individu yang sihat. Itu kecekalan puteri Nur Syahira Fazil, 23 tahun, yang sebenarnya menanggung penderitaan akibat ketumbuhan pada payudara sejak 3 tahun lalu. Puteri berkata itulah cara dia memerdekakan dirinya. Pada mulanya, puteri merasakan kehidupannya telah berakhir dan tiada masa hadapan. Namun, dengan sokongan anggota keluarga terutama ibunya, Sharifah Rohanum Syed Omar, puteri tekad bekerja sebagai jurusolek sejak berusia 18 tahun. Sebelum ini, dia memerlukan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM1,000 setiap 3 bulan untuk menjalani rawatan kemoterapi dan pemeriksaan di Hospital Kuala Lumpur. Kerana tidak mahu menyusahkan keluarga, puteri menimba ilmu dalam persolekan menerusi pelbagai bahan bacaan untuk mencari sumber pendapatan. Betul, puteri rasa puas kalau dapat duit sendiri. Tak apalah puteri sakit macam mana pun, lenguh macam mana pun. Walaupun terketak-ketak tangan pun, tapi tak nak cari juga duit sebab kita puas hati. Macam
bukan keluarga berada kan, kita pun bukan ada apa keluarga lot apa semua. Sentulah kita kena sendiri sedak lah kan. Tak ada siapa kita nak minta tolong. Family pun macam biasa-biasalah, semua cukup-cukup makan. Yang itulah Puteri pun tak boleh minta kat siapa kan. Kita kena buat kerja sendiri. Yang ni kelebihan Puteri ada, kemahiran yang Puteri ada, kita boleh tolong kan. Walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak menentu, Puteri tetap tersenyum dan meneruskan sifat berbakti kepada semua insan sambil mencari wang menampung kos perubatannya. Sempena menyambut Hari Kebangsaan, Puteri menganjurkan bengkel solidkan Merdeka bertemakan Jalur Gemilang. Dia ingin mencurahkan ilmu buat golongan ibu tunggal dan mereka yang kurang berkemampuan selain mengumpul dana membantu pesakit kanser. Macam Puteri, dia buat macam kelas makeup macam ni, okay. Macam dia nak membantu dana, minta dana kan. Betul macam macam kita nak bagi duit kat Puteri tapi kita tak tahu cara kan. Macam inilah kita kita support Puteri sikit-sikit, walaupun Puteri ambil RM10, pada tu kita membantu dia. Walaupun sikit tapi nilai dia banyak. Penunjuk perasaan pro-demokrasi di Hong Kong sekali lagi menyasarkan operasi lapangan terbang antarabangsa bandar itu dalam usaha meneruskan bantahan yang masuk minggu ke-13. Ratusan penunjuk perasaan menghalang laluan utama ke lapangan terbang selepas berlaku pertempuran antara polis dan perusuh semalam. Hari ini, penunjuk perasaan membina halangan di stesen bas lapangan terbang dan cuba menghentikan trafik di jalan raya utama menuju ke terminal. Susulan itu, pengendali Mass Transit Railway MRT MTR mengeluarkan satu notis menggantung perkhidmatan kereta api ke lapangan terbang tersebut. Setakat ini tiada laporan penerbangan ditunda atau dibatalkan. Kerajaan Iran memberi amaran akan mengambil langkah seterusnya dalam mengurangkan komitmen perjanjian nuklear dalam cubaan menekan Eropah menunaikan janji. Perkara itu dinyatakan Presiden Iran Hassan Rouhani selepas pertemuan bersama rakan sejawat dari Perancis, Presiden Emmanuel Macron. Ketegangan tercetus sejak Mei tahun lalu apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklear yang turut melibatkan 5 kuasa dunia lain termasuk Britain, China, Perancis, Jerman dan Rusia. Macron yang mengetuai usaha menyelesaikan konflik serantau cuba untuk membawa Rouhani dan Trump ke meja rundingan pada persidangan G7 yang lalu. Iran sekali lagi mengulangi pendirian Tehran akan melanggar perjanjian nuklear sekiranya Sekatan Amerika Syarikat ke atasnya tidak ditarik balik. Sukan bola sepak adalah antara sukan paling diminati rakyat negara ini dan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Pesta Bola Merdeka turut dianjurkan buat kali pertama yang menjadi acara tahunan sehingga 1988. Namun, kita terus bersama Mike mengupas isu Pesta Bola Merdeka yang kian lapuk ditelan di zaman. Mengimbas era 1950-an, dengar saja nama Pesta Bola Merdeka, ia mencetus keterujaan di kalangan penyokong hingga pemain. Apatah lagi, gelagat keramat Stadium Merdeka menjadi saksi penyatuan pelbagai kaum yang hadir menyaksikan kejohanan tertua di benua Asia. Kejohanan berprestij itu diadakan bertujuan meraihkan ulang tahun kemerdekaan Malaysia pada 1957 sekaligus menjadi acara tahunan. Pemain ke-12. Jadi untuk penonton tu sendiri memang sesuatu yang baik. Yang macam kita ada inisiatif untuk pergi tengok bola bersama-sama kawan, saudara mara. Memang cadangan yang baik untuk diteruskan lagi. Kejohanan terbabit mencapai detik gemilangnya ketika era 1960-an hingga 1980-an apabila disertai gergasi bola sepak Asia, antaranya Korea Selatan dan Jepun yang menghantar pasukan utama mereka sebelum mula disertai pasukan dari benua lain seperti Eropah dan Amerika.
Amerika Latin. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka diadakan pada Ogos dan September 1957 yang menyaksikan pilihan Liga Hong Kong menjuarai kejohanan sulung itu. Malah Pesta Bola Merdeka turut bersifat universal dirangkul pasukan dari luar benua Asia seperti pilihan Buenos Aires, Hamburger SV dan SKN Mirawaker. Kita menonjolkan pemain-pemain muda yang baru, bagi peluang kepada mereka untuk buat sesuatu lah. Mungkin kita dapat apa orang kata polish player-player muda yang ada ni untuk kejohanan yang seterusnya lah. Saya harapkan ini mampu menjadi satu platform untuk menarik kembali pasukan-pasukan yang kuat supaya kita dapat menyaksikan kembali betapa gilang gemilangnya Pesta Bola Merdeka pada zaman dahulu dapat dikembalikan. Bagaimanapun, kemeriahan kejohanan kebanggaan Malaysia itu akhirnya diberhentikan selepas 1988 apabila banyak pasukan Asia memberi lebih tumpuan kepada kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Keunggulan Pesta Bola Merdeka tenggelam selepas itu, menyaksikan hanya 9 kejohanan sahaja dapat diadakan selepas 1989 hingga ke hari ini. Kali terakhir Pesta Bola Merdeka diadakan adalah pada 2013 di Stadium Darul Makmur Kuantan. Menyaksikan skuad bawah 22 negara, kendalian Dato' Ong Kee Swee muncul juara selepas menang 2-0 ke atas Myanmar pada ASEAN Final. Sejarah Pesta Bola Merdeka telah membuktikan bahawa ia mampu menjadi pentas penarik penyokong bola sepak negara kembali ke stadium. Persatuan Bola Sepak FM khususnya perlu menggandakan usaha mencari penaja bagi menghidupkan semula pertandingan ini. Jangan biar nostalgia ini mati begitu saja. Sekian saja segmen bersama Mike. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mike. Baiklah, berita TV9 berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan visual sambutan Mal Hijrah di beberapa lokasi di seluruh negara. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum dan salam Mal Hijrah. Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu.